Boleh tak makan makanan ini masuk oleh pondan atau tomboy? Ada orang cakap tak boleh. Ha. Pondang. Ha, pondang ni lagu mana? Pondang. Tahu tak benda pondang? Benda pondang? Lembut. Lembut bukan pondang. Laki-laki nak jadi perempuan. Faham? Dia laki-laki nak jadi perempuan. Lalu dia buatlah rupa perempuan, solek perempuan, baju perempuan. Baju dalang pun perempuan. Nampak? Ha, dia lain dengan khunsa. Khunsa ni man lahu farjan. Orang yang ada dua kemaluan. Itu kalau khunsa. Kemaluan dia pula kena berbeza. Hak laki ada se, hak puan ada se. Faham tak? Faham tak dua kemaluan? Dia ada dua kemaluan. Nah, ada farak, ada zakar. Ni khunsa. Kalau dua-dua zakar, bukan khunsa. Tu Power Ranger. Faham tak? Jadi pondang ni, dia masuk, kita boleh makan ke tak? Jawabnya, orang kafir masuk pun kita boleh makan. Dengan syarat yang pertama, makanan tu adalah halal. Dan kuali dia adalah bersih. Faham? Kalau kuali kotor, ada najis. Tersok kata orang kafir. Imam Masjidil Haram masuk, kita tak boleh makan. Jenis bukan pondang, kadang-kadang orang lembuk gitu. Nak? Haa. Lembuk-lembuk pun kena ke dia. Jangan main. Nak? Haa. Orang-orang macam kita tak lembuk, orang kerah kadang-kadang. Tak orang cetong, orang kerah. Orang lembuk jangan main, gagah ni nampak lembuk. Nak? Oh, berlari laju dia kita. Hari kita kenal seorang kenalan, dia orang lembuk lah. Bukan pondang, dia lelaki tapi lembuk. Kalau cakap kau tapo-tapo. Ha, tapo. Faham tak? Tapa merah belakang. Tapo sama. Neh? Tapi, anak 12. Sungguh, 12 anak. Kita rupa je kasar. Dengan misal tebal, dengan serbang besar, pekeng nampak, cakap pun. Anak berapa? Seorang. Anak seorang. Dah rok cetong gitu. Jangan kata orang lembek-lembek tak rok dia. Nak? Ha. Ada seorang kerja kerani sekolah. Tiga bini. Dia lembut gitu lah. Tiga bini. Ha. Kita tok guru silat kayung. Sebini. Ini masalah. Jangan kata ke orang. Jadi masalah masak tak ada masalah. Pondang ke, khunsa ke. Nak. Orang nak lagu mana kerah ke tak ada masalah. Nak kait dengan makan minum yang pertama. Kuali belanga mesti bersih. Sebab Nabi kata kalau bekas hak masak kotor bekas kedai orang kafir. Farsiluhu. Wajib basuh dulu. Yang kedua makanan tu adalah halal. Cuma kalau orang yang fasik, orang yang kafir, mak afdal kita makan masakan orang yang soleh, orang yang baik-baik, orang yang bertakwa kepada Allah.